solat qiyamul layl dalam gelap kan. Dia sebenarnya macam ni. Orang yang tutup lampu ni kadang-kadang dia rasa kalau buka lampu ni susah nak khusyuk. Maka dia tutuplah lampu. Kan? Sebab nak menimbulkan keinsafan, nak muhasabah diri, nak tadabbur ayat. So dia kata gelap tu lebih khusyuk lah. Sebab zaman Nabi pun tak ada lampu. Yang ada pelita saja kan. Maka ditutuplah. Saya suka dengan pandangan Ibn Qayyim dalam masalah ni. Dia mengatakan apa saja cara yang kita boleh buat untuk mendapatkan khusyuk itu boleh untuk digunakan. Walaupun terpaksa untuk memejamkan mata. Kerana memang ada hadis yang pejam mata ni makruh kan. Tapi hadis itu sebenarnya dari sudut sanadnya tidak sahih. Tetapi sebahagian para ulama walaupun dia kata tak sahih, tapi mereka pakai hukumnya kerana dia kata tutup mata ni boleh membahayakan orang yang salat. Kerana kadang-kadang serangga ke ular ke tiba-tiba muncul, dia pejam mata, dia tak sedar boleh bahayakan dia. Tetapi Ibn Qayyim kata kalaulah tempat itu dipercayai oleh dia, dalam rumah dia umpamanya selamat, tapi dia tak dapat khusyuk melainkan dia tutup mata, so okey lah, boleh lah. Dia kata tidaklah makruh kerana nak mendapatkan khusyuk tu. Maka kalau kita padam lampu untuk mendapatkan khusyuk tu, taklah menjadi masalah. Taklah menjadi masalah.